Apabila bala turun adalah ujian bagi dia, kalau bagi orang soleh. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah adalah bala, faham? Ya, musibah ke atas dia. Sebab itu kita, kita ulama cukup takut kalau duduk satu kampung, duduk satu qaryah, di dalam qaryah itu orang ramai yang melanggar perintah Allah. Sebab itu Nabi cakap apa? Kalau kamu jangan tinggal dengan orang yang tak sembahyang. Kamu jangan makan dengan orang yang tak sembahyang. Kamu jangan tidur dengan orang yang tak sembahyang. Kalau orang tak sembahyang ni, dia tak sembahyang, menentang ke Allah, tak mau sembahyang, tidak mahu bertaubat. Apa kata Rasulullah? Kalau dia datang minta hutang pun, jangan bagi dia hutang. Ha. Dia katakan takkan bayar hutang ni, faham? Dengan Allah pun dia tak mau menyembah Allah, tak mau sujud dengan Allah, maka dengan manusia pun dia tidak mahu membayar hutang apabila dia berhutang. Faham? Ya. Hari zaman ramai manusia tak sembahyang. Nampak? Ya. Ha.